Teman-teman semuanya, di sini aku punya Indomie goreng ya. Tetapi aku tidak mau bikin mie goreng ya. Tapi aku mau dimasak dengan cara digoreng dicampur dengan telur ya, teman-teman. Dan kebetulan ini mie-nya udah aku buka ini ya. Aku cuma pergunakan satu. Dan bahan-bahannya diantaranya yaitu ini bawang bombay. Aku sisir lembut-lembut ya, kayak gini ya teman-teman ya. Kemudian ini wortel, aku sisir kayak gini. Dan ini ada sedikit daun bawang ya teman-teman. Dan kemudian nanti ditambah dengan 2 telur ayam ya teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai masak. Ini aku lagi siapin air ya. Dan airnya ini udah mendidih. Kemudian masukkan mie-nya, kita rebus dulu. Kita tutup lagi ya mie. Dan ini mie-nya udah aku angkat ya teman-teman. Jangan lupa habis diangkat kita siram dengan air mentah ya, biar nggak nyengir. Kemudian campur di sini ya teman-teman. Jadiin satu dengan bumbu tadi yang aku sisir. Kemudian masukkan bumbu-bumbu semuanya jadi satu ya teman-teman. Semuanya masukin ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Biar sedap. Kemudian telurnya masukin juga ya, kayak gini teman. Kemudian kita kocok ya sampai seperti ini teman ya. Kita siap untuk menggoreng ya. Kita gunting-gunting sesuai selera ya teman-teman. Kita gunting-gunting bentuk seperti pizza ya.
jadi dipotong biar ngambilnya enak ya teman-teman. Ya, kemudian kita ambil pakai sumpit ya teman-teman. Aku angkat satu. Seperti apa? Wih, mantep. Seperti ini teman-teman. Seperti pizza kenyal. Boleh dicoba ya masak seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.